أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه Qala fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansilun. Ya'ni yakhrujuna min kuburihim haffatan urratan summa yaqifuna mawqifan wahidan miqdara sab'ina 'aman la yandurullahu ilayhim wa la yaqdi bainahum fayabkuna hatta tanqati'a dumu'u thumma yabkuna daman wa yu'arriquna hatta yablugha dhalika minhum bi ay yuljimahum wa ay yablugha azkanu thumma yad'u ila al-mahshari وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحْتِعِينَ إِلَى الدَّاعِي أَيْ نَاظِرِينَ قَاصِدِينَ مُسْرِعِينَ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ وَغَيْرُهُمْ فَبَيْنَمَا هُوَ وُقُوفٌ إِذَا سَمِعُوا حِسًّا مِنَ السَّمَاءِ شَدِيدًا فَهَالَهُمْ Zalika fatanshaqqu as-sama'u wa tanzilu al-mala'ikatu sama'id dunya kama saliman fil ardi fa akhadhu masafihim fa akhadhu masafahum fa qala lahum an-nasu afikum rabbuna يعني أفيكم أمر ربنا بالحساب قالوا لا وهو يأتي يعني يأتي أمره بالحساب ثم ينزل أهل السماء الثانية فيقوم صفا خلف أهل السماء الدنيا ثم تنزل الملائكة أهل السماء Suma tanzulu malaikatu ahli sama'i salisah hatta tanzula malaikatu samawati sab'i. Ala qadri taz'ifi wa yakumuna hawla ahli dunia ilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا إلى حديث أبي هريرة kita kembali kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu semoga meridha oleh Allah taala untuknya Abi Hurairah didilikat lega cerita kiban proses yaitu terjadinya kiamat riwayat termasuk riwayat hadis ilikat riwayat hadis Abi Hurairah yang nepegah dilikat dalam riwayat Abi Hurairah nal heboh tiupan sangkalkala yang pertama nafhatul lil fada' tiupan untuk menakuti kemudian nafhatul lis sa'aq tiupan untuk membinasakan menghancurkan dan nafkhatul lil ba'si dan tiupan untuk kebangkitan. Jadi mengenai tentang masalah cerita dilikut
Kas selesai termasuk berarti yang disampaikan adalah ayat Al-Quran mengenai tentang masalah kiban, proses terjadinya tiupan sangkalkala. Le riwayat-riwayat ilikut. Ino dipegang oleh musannif, kita kembali kepada hadis Abi Hurairah. Qala berkata ianya Rasul, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim. Ya, kembali lem kepada hadis Abi Hurairah sambungan. Qala bersabda ianya Rasul, fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim yansilun. Kemudian keluar oleh mereka itu manusia minha daripadanya kubur sira'an hal keadaan cepat ila rabbihim yansilun kepada Tuhan mereka itu yansilun yang berjalan oleh mereka itu kepada Tuhan mereka itu yansilun itu yang berjalan oleh mereka itu. Jadi oleh tiupan sangkalkala yang ketiga, yaitu tiupan untuk kebangkitan, maka bawa tenyan nepegah li Rasul, tibitlah manusia, keluarlah para manusia daripada kubur sira'an secara cepat-cepat. Dikeluarlah manusia ketika tiupan sangkalkala yang ketiga, itulah tiupan sangkalkala kebangkitan, keluar dalam keadaan bergegas, bercepat-cepat menuju kepada Allah, ingin berhadapan dengan Allah, ingin diadili oleh Allah. Ya, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka itu yansilun, berjalan oleh mereka itu. Bagah-bagah bautenyan tibit daripada kubu udah jak ba Allah. Maknanya apa? Yakni menghendaki yakhrujuna min kuburihim haffatan urratan. Keluar oleh mereka itu manusia min kuburihim daripada kubur-kubur mereka itu manusia haffatan. Haffahnya telanjang kaki. Hal keadaan telanjang kaki, hana pakai silau, pakai telanjang kaki urratan, lagi yang telanjang. Telanjangnya telanjang mandum, urrah, telanjang tubuh. Jadi bawa tenyan. Ya, wate tibit daripada kubur, keluar mereka itu daripada kubur, bak watenyan adalah tibit dalam keadaan hana silop. Hana pakai silop. Yang silop jika hana le, pernah nak silop belum? Wat tibit dari kubur. Olehan pakaian-pakaian kah hana le? Berarti keluar manusia pada ketika itu dalam keadaan telanjang kaki. Hana pakai silop. Dan tubuh yang telanjang. Berarti yang sapu dan pakaian. Maka baik nak rencana tengah rumah. Mereka tak cita ke laurina. Hana lena. Hana pokok fikir ke laurina. Baik fikir untuk engkau gedung hal ni. Baik ni fikir lera ni. Rumahnya mereka tak napu dan nonton di dia. Hana. Yang hinan hana le fikir. Bak watanya tanya cita sapu kan le yang gedung. Sapu kan leh bawa tenyan. Bawa tenyan ni tanya, ada jit-jit baga-baga haju butruk, haju merupak dengan Allah, bah haju puga-puga oleh Allah. Puga hisap ju olehnya, puga pertama oleh neraka ke oleh neraka. Ya. Hana merupak fikir ke tontonan ni. Ya. Ya, hana leh. Makanya kan, tanya agam singoh yang telanjang. Uri ino juga telanjang. Makanya nah sebahagian pendapat, uri inong, God panjang o uring ino. Bek pana o uring ino. Gaya berpanjang o. Butuh air ke yang o uring ino. Supaya apakan. Besok ketika dibangkitkan daripada kubur. Dia getup ke yang mamon berhut anada. Jadi nak nangan getup. Karena o panjang. Ya, makanya yang bagi uring ino. Nah yang pegah menan. Sehingga God bagi uring ino panjang. Panjang o. Jadi intinya apa? Intinya singgah awat teh bangkitkan daripada kubur nyo silop hanale le tanyo pakaian bak tubuh juga hanali. Hana pakaian li bawatenya.
kaku lagena ju dia tulhun ju menan ha nyanka summa yaqifuna muwaqifan mauqifan wahidan, kemudian berdiri oleh mereka itu mauqifan wahidan pada tempat yang satu, pada tempat berdiri yang satu. Kemudian berdiri oleh mereka itu pada tempat berdiri yang satu. Berdiri yang satu. Miqdara sab'ina aman, akan ukuran 70 tahun. Akan ukuran 70 tahun. La yanzurullahu ilaihim, yang tidak memandang oleh Allah ilaihim kepada mereka itu. Wala yaqdi bainahum, dan tidak menghukum, mengadili oleh Allah bainahum di antara mereka itu. Olinyan tungku budah geta daripada kubu jak laju berarti bawa tanyan dong bawa tempat tempat. Dumna trip dong dia bawa tempat tempatnya dong bawa tempatnya berarti konsiat. Ha? Konsiat ukuran 70 ton dong dia. Tibik daripada kubu dong bawa tempat tempat dong selama 70 ton. 70 ton dong, hinan 70 ton dong, hinan. Hanamnya menah yang dong 70 ton, siapa kan ya? La yang zurullah, Allah Ta'ala hana kalah nak bina ke deh. Hana upurumun li Allah, makna la yang zur, hana upurumun li Allah. Kaku dong, hinan getanya dong, juh hana pumu dong bina. Kau kan? Li Allah Ta'ala berarti getanya hana kepandang dengan pandangan rahmat. Bawa tanya. Olinya, geadili pihan li Allah. Amdeh getanya yang salah-salahnya gukum ju pihan. Hana kisah bila kedang ni. Berarti kena dia dengar. Berarti dalam padang masyarakat yang selama 70 tahun dong. Dong. Yang dong medong. Dong kau dinan. Sapu hana ada pupuk. Pada ada pegak. Tanu mesti tak main karek-karek. Inan tanu gerok-gerok. Hana berpok gerok pinan leh. Kedang nan tengik-ngik-tengik-ngik lah. Hana sawah perumun leh lah. Lihat Allah Ta'ala bihan apa kau? Ya. Hana kepandang dengan pandangan rahmat. Kaku tanya dong segainan. Ya. Man wate kalau yang kejadian kipan lagi hana sebuah na ayo. Betul lagi dong trip road dong nan dong jinan. Sapu hana bubut. Ya, maka wadanya faya bukuna, maka menangislah oleh mereka itu. Maka menangislah oleh mereka itu hatta tangkat yang dumuk sehingga terputuslah air mata. Kaku wadanya klik aja ju dia klik 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 jinan. Abih mata. Hai puh habis 70 tahun. Mesti urut malam ada klik yang putih tibik lah. Itu pun tibik. Pernah mata tibik luar. Ya kan? Yang 70 tahun. 70 tahun klik. Klik, klik, klik. Ya juga. Hingga keringlah air mata. Hanya ada air mata. Kabe air mata. Hanya ada air mata. Ka. Semua yang berkuna daman kemudian menangis oleh mereka itu akan darah. Ha? Wate kabe air mata. Wate kabe air mata klik inan. Orang yang kaklik-klik di mentang. Habis ini mata, itu biar ini mata darah. Kaklik mata darah, teman. Pun ini mata biasa. Kan? Tak klik-klik yang ini matanya itu biar. Kemudian habis ini mata yang itu biar ini mata darah. Kaklik dengan ini mata darah. Oh, klik dengan ini mata darah, klik. Kak darah, teman, itu biar. Kemudian, waktu kaklik-klik ini mata darah yang penena wayu ardikun dan berkeringat oleh mereka itu kabe tibit tiru o mata badan kai tibit dumna anku tibit o hatta ya bluga zalika minhum, sehingga sampailah oleh demikian keringat minhum daripada mereka itu sehingga ngop mandum ha ruo ngai iru o ngop ati nyamban nyamban ka di trip batadang hinan muruuh badan badan itibir o hingga berarti sampailah demikian minhum daripada mereka itu kangop dengar o tenggelam berarti ngaru ngaru kiban surah bi ayyul gimahum, dengan bahwa lujamnya munya lujamkan atau kena bak kuda bak bak atau pakai pun bak abah kemas ke pun mas ke atau bak kuda ya lujam lujam kuda. Jadi makanya maksudnya di sini dengan bahawa menutupi mulut ianya keringat akan mereka itu. Jadi genuk pegah campur truk na yang ruoh tenggelam katruk berarti ehabah eh lujam. Katruk ehabah yang ban ukuran berarti leruoh. Berarti ka tenggelam berarti ruoh berarti truk eh abah. Eh abah katruk ruoh.
Nah yang menang. Dan dengan bawa sampailah oleh sampai yang oh akan dagu. Nah yang berarti kung. Nah yang kung berarti ruoh kang badang dengan. Nah yang ke habah. Nah yang kangok mandum. Ya nyamban. Nyamban kejadian. Okey, mangat tengok 70 ton katanya berarti watai lagi bangkit daripada kubur tengok orang kiamat. Dong inan hanam pula pudong dah. Ya Allah Ta'ala hanan kalan katanya dengan pandangan rahmat. Kemudian untuk hukum pihana li Allah ke hisap katanya enggak jelas-jelas tu pertama lah syurga, pertama lah neraka. Makanya saya sedikit baik ke mata baik hanam pun ya. Kenaikan masalah ipai bak di Aceh. Bak di Aceh kenai. Tak mengadu bahawa Allah dah yang hana-hana keperluan. Sehingga sempat terut ajak bahawa Nabi Muhammad untuk telekeh berhukum oleh Allah walaupun berarti tempat dalam neraka. Dalam neraka. Mereka tengok belainan. Belainan mereka. Kebancit. Berjelah tu. Pulang syurga, pulang neraka. Hak elainan. 70 ton dengan lampadang mah. Lampadang masyar. Dan kalian kiban. Yang kiban kah? Hingga luta klik imata kabe imata kemudian klik berarti imata darah kabe imata darah itibir o sampo truk ngop katanya katengelah summa yad'una ilal masyar summa yud'una ilal masyar kemudian dipanggil akan mereka itu kepada masyar waktu bangkit pada kubur dah pada tempat kemudian go itu bak masyar bak tempat perkumpulan bak tempat perkumpulan ka gesuru kena bak tempat perkumpulan wazalika. Dan bermula demikian qaulu azza wa jalla itu firman-Nya Allah azza wa jalla muhti'ina ila da'in halqad an patuh kepada penyuruh. Jadi watayan kaku dia program baru gehe oleh Allah kaino cuma tepat kena mandu. Ha nyolah berarti maksud daripada firman Allah tah muhti'ina ila da'in ha jak bawa tenyan dalam keadaan patuh. Dalam keadaan patuh berarti jak berarti musafat inan mandum dalam padang ma mahsyar. Makanya maksud padang mahsyar adalah tempat berkumpul, tempat perkumpulan sesudah hari kebangkitan. Maka bawa tanya kibar kejadian. Ay nadirina qasidina musarri'in. Dan jak berarti bawa tanya muhti'ina iladain secara patuh. Kemana patuh? Nadirin. Saling memperhatikan. Saling pandang memandang. Kalon kemalon ya. Tayo kalon got kalon tayo. Sarim kalon tak kejak bawa tanya jak. Hajak kasidin hal keadaan yang bertujuan tu tujuan mana lah guna ba'allah ba tempat yang geha ila Allah itulah ba padang mah padang masyar musarain hal keadaan cepat kejak yang cerah kemalangan berarti sampai ke rojak berarti jak kedih ba tempat perkumpulan fa idza jama'a khalaik maka apabila telah berkumpullah oleh sekalian makhluk khalaik awate kam sapat mandu-mandu makhluk kam sapat mandu-mandu makhluk dalam padang masya kam sapat di saat kam sapat sam sapat kulluhum tiap-tiap mereka itu makhluk mandu petikan daya manusia mentang nyalang padang masya kum sapat mandu makhluk kan daya manusia mentang ta al-jin wal-insu manusia wa-gairuhum dan selain mereka itu sapat mandu jin manusia mandum-mandum abem dapat aduina. Ya, sempat aduina. Fa bainama hum muquf, maka ketika mereka itu yang berdiri, id sami'u hissan minas sama' syadidan. Niscaya mendengar oleh mereka itu hissan akan suara minas sama' daripada langit syadidan hal keadaan bersangatan. Ya. Maka bawa tayan dengar dang berarti bawa tayan ramai-ramai mandu-mandu makhluk. Maka terdengarlah tiba-tiba terdengarlah suara yang keras daripada langit. Dan seruan. Seruan yang keras daripada langit. Fahalahum zalik. Maka takutlah bagi mereka itu oleh demikian. Risunya dapat menakutkan. Tapi bawa tayan dengar dikejut. Ya bawa tayan. Ya. Maka waktu terjengon yang lagi rupa ternyata putah yang terjadi fatan syifus sama maka terbelahlah langit. Ya waktu sunyan tuplah langitnya.
Kemudian terbelah langit, terdengar suara terbelah langit. Watakan terbelah langit, watan zilul malaikatu sama'i dunia, dan turunlah malaikat langit dunia. Langit terbelah. Turunlah bahawa watan terbelah langit, terbuka langit adalah malaikat yang nabak langit dunia. Dah langit dunia, langit yang ditekala dunia, langit dunia, langit pertama. Terbelah langit pertama yang terah, langit pertama yang getullah malaikat yang berada pada langit dunia. Kama saliman fil ardi, sama seperti perumpamaan orang-orang yang ada di bumi. Kok ramai ni ku. Biar fikirnya hana penghuni yang bak langit dunia, yang bak langit pertama, kok ramai malaikat. Getul sama lagi perumpamaan man fil ardi, orang-orang ataupun makhluk yang berada di bumi. Fa'akhadu masafahum, kemudian mengambil oleh mereka itu, akan sama mereka itu. Kaku. Dong ju menantron, dong ju pegak sah. Malaikat gatuh sah. Gudong ju. Mubarih gitu. Pegak sah ju oleh malaikat. Ya. Yeah. Faqala lahum nas. Maka berkata bagi mereka itu malaikat, an-nasu oleh manusia. Afikum rabbuna. Adakah pada kamu itu Tuhan kami? Yang ini maksudnya, afikum amru rabbina bil hisab. Adakah pada kamu itu perintah Tuhan kami dengan hisab? Rupanya, dia 70 tahun tak ada nginan takli abis ia mata, kemudian takli ia mata darah, abis ia mata darah, kemudian itibir oh kabih ngop mana mandu. Gehai pati ku perintahkan oleh Allah, itu ia berkumpul mandu. Ah watai kamu kumpul, bak watai yang terdengar suara, yang mana bak watai teplah lah langit dunia, terlah malaikat lage urung ataupun makhluk yang nadi bumo. Maka menang getron malaikat, te gedang musah le malaikat, takun mati leng tayo makhluk. Takun leh dia manusia. Leh manusia. Takun leh manusia buat malaikat. Wahai malaikat, afikum rabbuna. Itu maknanya, wahai malaikat, puku na perintah Tuhan kamu bak kata untuk you hisap kamu. Kau ke hai leh dengar, hai leh dengar, puku tak dengar yang jaju, mengupermuntan oleh Allah. Hukum pihana, makanya menanggutkan malaikat, dan wahai malaikat, puka trok perintah daripada Tuhan kamu untuk hisap kamu, ya. Hitung amal kamu, utar ke jauh oleh malaikat. Kau berkata oleh mereka itu, lah. Hana perintah abad kamu. Hana perintah abad kamu untuk hisap, hana. Wahwa yakti. Dan bermula dianya hisap itu yang datang. Pemaknanya, yakni, yakti amruhu bilhisap. Datanglah urusannya, urusan pun. Yaitu, amruhu bil hisab, datanglah urusannya Allah bil hisab dengan hisab. Jadi, nyan urusan hisab, nyan Allah Taala yang jak gerok. Hana urusan kamu nyo memang nyo katugah tren. Kamu dong nyo. Masalah hisab nyo adalah gejak gerok oleh Allah gai hisab. Nyan tugaan nyan langsung kudro ke Allah hana bertugaskan pak kamu. Kasih salam deh. Iban cara ayo. Hana gi hisab lo. Ya. Yeah. Summa yang dulu alus sama isaniyah, kemudian turunlah ahli langit yang kedua. Ternyata tuplah langit yang kedua. Pada tuplah langit yang kedua, telah berarti ubena ahli langit yang kedua. Fayakumuna safan khalfa alisama'i dunia. Kemudian berdiri oleh mereka itu akan satu saf. Mendirikan oleh mereka itu akan satu saf di belakang ahli langit dunia. Kemudian waktu kali tuplah langit pertama, tuplah langit kedua. Tuplah langit kedua menanti malaikat yang nabak langit kedua turun. Kaga turun. Wata turun ke pedang usah gatuh sahabat dilikut. Malaikat yang langit uni. Ni langit pertama. Kaga deng mati. Kamu sah belum. Sumat dan dulu malaikat tu ahli sama insan insan. Kemudian turun malaikat ahli langit yang gelai. Ahli langit yang ke? Yang gelai berarti terhang langit yang gelai getun malaikat yang nabak langit yang gelai. Langit yang cid ni persoalan ni. Nyo boten tayong ji dayo tayong ji nyo puka kamo nyo katro teh cap nyo hana urusan kamo ya ke malaikat ya katro langit kene hatta tandulu mala hatta tandula malaikatu samawati sam'i ala qaritat aif sehingga telah malaikat langit yang ketujuh di atas ukuran yang berganda-ganda tandu. Langit keput, langit kelima, langit keenam, sampai teruk langit ketujuh. Sampai teruk buat malaikat langit ketujuh, turun mendu-mendu.
Ya, tren mandu-mandu. Kibanca awak tren wayakumuna haula ahli dunia dan berdiri oleh mereka itu di sekeliling ahli dunia. Gedang berarti sekeliling mandu. Tanya awak tengok. Tengok dah awak tengok malaikat berarti mandu berkepung tanya. Gedang mandu di sekeliling ahli dunia. Ahli dunia. Jangan kalau. Kelengahan tengok kejadian. Jangan pada macam kelengahan kejadian. Apa-apa tu. Qala al-faqih berkata oleh faqih. Haddatsana Muhammad bin Fadal. Mencerita akan kami oleh Muhammad bin Fadal. Qala berkata ya Muhammad bin Fadal. Abba'ana. Abba'ana Muhammad bin Ja'far. Memberitahu akan kami oleh Muhammad bin Ja'far. Qala amba'ana Ibrahim. Memberitahu akan kami oleh Ibrahim bin Yusuf. Qala amba'ana Muhammad bin Fadal. An ajlah. An yang kecok daripada an. Ajlah. Yang kecok daripada dhahak. Qala berkata yang dhahak. Inna Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Ya'murus sama ad-dunia. Memerintahkan ianya Allah Ta'ala akan langit dunia. Fatansyiku bima fiha minal malaika. Maka terbelah ianya langit dunia dengan barang yang ada ia barang padanya langit minal malaika daripada malaikat. Daripada malaikat. Jadi, ya punya kendahak Allah Ta'ala geperintah bak langit dunia. Yang langit pertama yang di dekat langit dunia geperintah di Allah Ta'ala bak langit dunia. Kemudian, tuplahlah langit dunia. Tuplah langit dunia. Dan isi daripada langit dunia iaitu malaikat katron malaikat katron malaikat. Jadi yang nak balang langit pertama langit dunia yang malaikat yang berarti watak kada pula fayanzilun maka turunlah mereka itu malaikat katron malaikat fayahituna bil ardi kemudian meliputi oleh mereka itu bil ardi dengan bumi wa man fiha dan siman yang ada yang nyaman padanya bumi ka. Jadi menurut dahak Allah Ta'ala keperintahkan balangit dunia. Patai keperintahkan balangit dunia tuplahlah langit dunia dan isi langit. Tuh isi langit termasuk malaikat. Maka bawahnya malaikat getrenlah bumi. Patai getren bumi, gekeliling dia malaikat dengan bumi mandum-mandum dan asal bumi. Jadi malaikat gekeliling. Gekeliling bumi dan asal bumi. Asal bumi. Yang daripada masyar tengok. Kak berarti langit pertama katuplah. Kak. Kemudian. Sumat saniya, kemudian langit yang kedua. Wa man fiha dan siman pada langitnya kedua. Sumat salis, kemudian langit ketiga. Wa man fiha dan siman pada langit ketiga. Sumat rabi'ah, kemudian langit keempat dan siman padanya langit keempat. Sumat khamisah, kemudian langit kelima dan siman padanya langit kelima. Sumat sadisah, kemudian langit ketujuh dan siman padanya langit ketujuh. Langit keenam, sumat sadisah, wa man fiha. Summa sabi'ah wa man fiha kemudian langit ketujuh dan siman pada langit ketujuh hatta yakunu sab'a sufufin sehingga adalah mereka itu tujuh saf minhum daripada malaikah daripada malaikah. Ini putar yang terjadi bak wartanya daripun diperintahkan oleh Allah langit pertama berarti tuplah kemudian betul malaikat langit pertama keliling bumi dan asal bumi. Kemudian tuplah langit kedua lagi yang cik. Kemudian langit keleh, langit keput, langit kelimau, langit keenam, langit ketujuh. Mandu-mandu malaikat daripun langit pertama hingga langit ketujuh. Getun mandu kena bumi, ya keliling mandu bumi dan atau bumi. Sehingga bawa tanya tudanglah iaitu tujuh bosah malaikat. Tudanglah tujuh bosah malaikat. Tudanglah tujuh bosah malaikat. Ya. Fazalika. Maka bermula demikian hukum penimbunan. Ba'duhum fi jawfin ba'din wa'ah lul ardi. Dan bermula sebagian mereka itu pada pertengahan sebagian wa'ahil ardi dan pada ahli bumi. Jadi le malaikatnya, otak gedang kiban. Sebahagian malaikat berarti gedang buat tengah-tengah malaikat yang lain. Dan ba'ahli bumi. Intinya dikepung. Terkepung mandum berarti manusianya oleh para malaikat. Kabeh mandum mohon yang tajak berarti na malaikat mandum. Ya, bak watanyan bak urokia. Bak urokia mah singo.
sehingga gepegah layak tuna katran minal akdar yang tidak datang oleh mereka itu ahli bumi, katran akan satu, mereka katanya bu satu pinggir, satu ujung daripada ujung-ujungnya dunia, illa wajadu indahu, kecuali yang mendapatkan oleh mereka itu indahu di sisinya pinggir, sab'u sufufi minal malaikat, sab'a sufufi minal malaikat, akan tujuh saf daripada malaikat. Jadi hana mahana tu hojak leh dia. Nyo kudu jak kere hana leh. Kabeh mendung. Ho tajak tina malaikat. Gedung malaikat tu jubah. Jubah sah malaikat gedung bawa tanya. Ya, daripun malaikat langit pertama hingga malaikat langit ketujuh. Tanya berada abad tengah-tengah bawa tanya di padang mahsyar. Adalika bermaka bermula demikian. Qawlu ta'ala itu firmannya Allah Ta'ala. Ya ma'asyaral jinni wal insi inistata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Ya. Wahai sekalian jin. Ya ma'asyaral jin, wahai sekalian jin wal ins dan sekalian manusia, inistata'tum, jika kamu mampu, an tanfuzu, akan bahwa kamu tembus, min aqtari samawati wal ard, daripada ujung-ujung langit dan bumi, famfudu, maka tembus olehmu. La tamfuduna illa bisultan, yang tidak sanggup menembus kecuali dengan sultan, dengan Allah. Yang tidak sanggup kamu tembus kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti nah dalam ayat tu punya kisahnya. Bagaimana berkali Allah, wahai sekalian jin, manusia, seandainya mampu untuk menembuskan berarti langit dan bumi, ujung-ujung langit dan bumi, maka tembus. Acik itu. Maka wartain lah pada masyarakat keliling le malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh. Nah, maka wartain pun tak. Punya seandainya mampu lah tembus, tembus. Tapi yang terjadi pun tak sesuai dengan firman Allah. La tamfuzu illa bisultan, tidak sanggup untuk menembusnya kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ka wa qala nasakuna firman Allah. Waqala ayat ilham. Waqala dan berfirman ianya Allah. Wa yawma tanshaqqus sama'u bil ghamam. Dan pada hari yang terbelahlah langit. Terbelahlah langit bil ghamam, dengan duduk. Duduknya kabut. Dengar duduk. Wana dalam malaikat tanzilan, dan turunlah malaikat akan sebagai turun. Tanzilan berarti turun, berarti secara bertahap-tahap. Lancit firman Allah. Ba'ura yang terbelahlah langit. Tansyaku. Terbelah langit dengan ramam, dengan duduk. Pak Wartanyan. Turunlah mandu-mandu malaikat. Malaikat. Jadi nyolah proses ataupun haru-hara hotel kiamat dunia. Kamu yang seandainya akan lagi nyolah ketugah. Anak merasa ia ada baju, berarti atikah. Lagi apa tak? Ya kan? Kalau lagi apa tak? Pakat. Hai. Dukno berat. Wateng bangkit daripada kubunya tak nyawa menteng. Halasi atas likut yang kiban-kiban kah. Wateng bangkit daripada kubu tilhen katanya. Tilhen. Halasi lop. Kemudian, dalam teruk pada masa deng lewat tempat-tempat. Deng nyan pih deng hana tujuan. Deng nyan lepuh deng ho. Ya Allah Ta'ala hana kekalan katanya dengan pandangan rahmat. Ya Allah Ta'ala pih hana gisap katanya. Deng ajajuin lah. Padu dang trap dang bak dang dang matang dia proton dang dang matang. Kok trap dia proton?
Mui tanya macam baru tuh nak pergi ke muda yang sangat kau trip kan? Kau tujuh puluh tahun? Tujuh puluh tahun dah. Alian baru lah kita nyo. Gue kedek pada masa. Kau tujuh puluh tahun yang kali tak klik klik kabe imata, kibi imata darah. Alian kibiru hingga kangop. Yang ini kan kena ngadip deh. Nyo tak pegang peristiwa ini, orang ku yang kena lagi nyo rupa nyo rumah si, rumah si. Bet begini tu, rumah orang sah, beti lagi yang cina. Kli inan ya, hana kalau mendengar rahmat olehnya beti tapi cubi mata dah, hana mandu. Nyo pegang orang yang maksiat yang lagi nyo, yang orang yang sah, hana. Walaupun tu sapat-sapat mandu. Saya berkaitkan dapat-dapat tapi hana merumpok berarti kesenteraan yang lagi yo. Ya. Kebukti murungnya mentang beda-beda tingkatan. Nalado mati ngop ngaruh oh kepegah eh habak. Nalado eh dagu beda-beda. Menurut amal landonya, menurut perbekalan dalam dunia, menyatu kedi memang. Ni tetap menurutnya ni. Mungkin dua kali lipat kita yang mungkin roh no mudah dengan roh buah dinan bele hadi luar enak kat roh cici kalau dulu kitab Bustanul Arifin enak ka nama keliru no. Bab pertama kali kan? Lalu bab kedua kali cik kan? Bab kedua kali. Patino bab kali ya? Patwa. Apa deh? Patino kuno kuno. Bustanul Arifin. Bukan ah. Kita mahal. Kita mahal bukan sih. Kamu yang kita mahal bukan sih. Kita biasa kita. Kita murah yang sih. Thank you.